Tahu salawat buntung, salawat kepada Nabi Muhammad, tapi enggak salawat kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi pernah ditanya, ya Allah, ya Rasulullah, kan kita disuruh salawat sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaif nusalli alaik? Gad arafna kaifa nusallimu alaik. Kita udah tahu cara ngasih salam kepada engkau. Nah, cara salawat kepada Nabi kayak bagaimana? Maka Nabi ajarkan dalam sirah yang beragam di Bukhari dan juga beberapa riwayat yang lain, itu sirah Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Nabi ngajarin, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid." Salawat kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Begitu. Nabi yang ngajarkan sedemikian rupa. Dalam sirah yang lain, dalam riwayat yang lain, lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Rasulullah, "Allahumma salli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali sayidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Nabi ngajarin kita salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan para istri Nabi Muhammad dan dzurriyah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jangan kita salawat cuma kepada Nabi terus yang keluarga minggir, enggak usah kita baca. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i, itu mazhab yang gedim, mazhab gedim. Orang kalau salat salawat kepada Nabi cuma kagak salawat kepada keluarganya Nabi, salatnya enggak sah. Syafi'i itu ada mazhabnya beliau tuh. Beliau punya pendapat dua. Ada pendapat pendapat beliau sebelum beliau hijrah ke Mesir. Ada pendapat fatwa beliau setelah beliau hijrah ke Mesir. Kalau yang sebelum hijrah ke Mesir itu disebutnya mazhab gadim, pendapat beliau yang lama. Itu ada juga mazhab yang jadid, pendapat yang baru. Itu dari mazhab yang gadim semuanya udah direvisi dengan mazhab yang baru, kecuali ada sekitar 18 permasalahan dari mazhab yang gadim itu tetap menjadi mu'tamad daripada mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu dalam mazhab gadim. Dalam mazhab yang gadim, orang kalau dalam sholat, rukun sholat, di antara rukun sholat itu sholawat kepada Nabi Muhammad di rokaat yang terakhir. Itu rukun sholat, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak sholawat, sholatnya enggak sah. Itu sekarang juga begitu. Tapi juga bukan itu doang. Dalam mazhab beliau yang dulu, bukan cuma salawat kepada Nabi, tapi kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kalau dia enggak salawat kepada keluarganya Nabi, maka salatnya kagak sah. Itu dalam mazhab yang dulu. Kemudian direvisi. Salatnya tetap sah, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi disunnahkan dan dianjurkan, itu salatnya cacat. Salatnya cacat. Sah, tapi cacat. Habis bagaimana? Dianjurkan untuk sujud sahwi. Di antara sebab-sebab sujud sahwi itu kalau dia tidak bersolawat kepada keluarganya Nabi waktu tasyahud, tasyahud akhir, kemudian juga waktu gunut, dia enggak bersolawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik, ya, bimbingan kepada kita sekalian.